Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ashlover dan Itinglicious dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar bahagia buat kalian para fan Asia, di mana baru-baru ini ada sebuah postingan di akun pribadinya Syahir Syekh, sebagaimana telah direpost oleh salah satu sahabat yakni Wiawia, di mana di dalam postingan tersebut terlihat Syahir Syekh memposting kenangan-kenangan ketika berada di Indonesia, yakni tepatnya ucapan ulang tahun kepada sahabatnya yakni Andre Gusriadi. Namun yang jadi fokus kita saat ini, Syahir Syekh telah kembali mengingat kenangan ketika bersama dengan Ayu Ting Ting ya. Wah, rupanya tak tahan juga ya Syahir Syekh menahan kerinduan kepada Ayu Ting Ting. Buktinya ia memposting kenangan-kenangan ketika tengah berada di Indonesia. Walaupun ini ucapan ulang tahun kepada Andre Gusriadi, namun kita yakin ya pada dasarnya di balik itu semua Syahir Syekh tentunya teringat kenangan terindah bersama dengan Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri respon dari para sahabat, diantaranya Krishna Nurhayati dan Yanika 93. Mereka menuliskan emoji love 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 love. Kemudian Etokowati kata dia amin. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang bersyukur melihat postingan terbaru daripada Syahir Syekh yang memposting kenangan terindah ketika di Indonesia. Kita doakan ya, semoga Syahir Syekh segera datang ke Indonesia dan segera bertemu dengan Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.